Bek kiri Harimau Malaya, Levia Corbinong dilihat berpuas hati membantu pasukan menutup padang latihan pusat dengan mencatat dua kemenangan dengan menewaskan Turkmenistan 1-0 dan Hong Kong 2-0 dalam aksi persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Corbinong berkata gaya menyerang pasukan kebangsaan semakin baik walaupun belum mencapai hasrat ketua jurulatih Kim Pan Gon. Namun semua pemain memenuhi misi mereka untuk mencapai kemenangan dalam dua perlawanan antarabangsa itu. Malah, katanya, pertahanan membentuk persefahaman yang mantap apabila berjaya menghalang gol Harimau Malaya daripada dibolosi dalam dua pertembungan itu. Pada perlawanan pertama Turkmenistan, kami dapat menjaringkan lebih banyak gol dan ketika kami bermain Hong Kong malam tadi, jentera serangan kami lebih tajam dalam menjaringkan dua gol dan saya fikir ia adalah prestasi terbaik pasukan kebangsaan, walaupun saya perlu memperbaiki, tetapi secara keseluruhan saya tetap berpuas hati dengan gaya permainan yang dicirikan dalam kedua-dua perlawanan. Mungkin terdapat beberapa kelemahan, tetapi mereka tidak serius.